Tunggu. Itu kok. Mana kawanmu sipirmu tadi satu lagi? Ini. Oke, sini, sini. Nah, cepat. Jujur. Pakai maskermu. Enggak ada, memang kau main. Tetap. Mana maskermu? Ayo tunggu, tunggu, tunggu. Tunggu. Jam berapa tadi kejadian? Kayak gini, kayak gini. Ya, jelas dulu, Pak. Ah. Lu namamu? Nama? Alamat? Jalan Langgar. Nama nomor 17. Kamu tinggal di mana? Mana di Bibir? Tadi apa yang terjadi? Itu kan lurus. Lega Sujono lurus. Sebelum dapat galon Pertamina. Kenapa sampai bisa kau nabrak ke kiri rumah masyarakat yang sedang ada di situ makan? Saya ingin akan mobil, Pak. Mobil itu. Kau sebelah kiri atau sebelah kanan? Sebelah kanan. Itu kan satu arah? Iya. Kenapa bisa menghindar mobil? Itu mobil lagi ini, mau mundur, mau bongkar. Dan saya bongkar kiri. Mobil, kan itu kan kamu sebelum masuk kan ada mobil di belakang? Ada. Ah, kenapa bisa kamu masuk ke kiri? Di kanan. Kau di kanan? Kanan, saya di kanan juga. Ya. Terus? Kanan saya mau terus ini mobil itu mungkin mau mundur. Mau ke barang, Pak. Ini kau lihat ini kejadian? Iya. Ini kau nabrak? Ya? Kau nabrak mobil ini? Ini masuk ke dalam. Kau orang lagi duduk di sini. Kau lihat ini. Ini hasil CCTV. Mana bisa bohong kau? Kau jangan bohong. Orang lagi asik makan ya? Iya. Iya. Kamu kita tuh lagi makan, Pak. Hah? Ini ya? Kode nih? Ah. Kapan kau terakhir pakai narkoba? Yang lalu, Pak. Terakhir pakai tanggal berapa? Yang lalu, Pak. Tiga yang lalu. Tanggal berapa itu? 29 Juni 2001 kau pakai narkoba. Di mana? Di rumah, Pak. Di rumah kau? Tidak. Gak pernah pakai narkoba? Dia kena mu ya? Ini kau lihat ini. Kejadian ini. Orang udah ini langsung tes urinnya, Pak, positifnya. Iya. Pak, kau ikut. Aja, Pak, ya. Pemilik ya, Pak? Pengaduannya apa, Pak? Kerugian apa, Pak, ya? Yang ditabrak yang punya warung, Bapak punya beca. Yang punya warung? Yang punya warung keliling 2 biji. Bang, bang, bang. Bang. Bapak kenapa, Pak? Izin, Pak. Kaca, Pak. Kena kaca steling saya. Iya, yang ditabrak tadi, Pak, ya. Steling Bapak kan sebelah kanan. Iya. Tapi kena juga itu, ya? Iya, Pak. Ini kesteling ini. Oh, berarti dia masuk boom gitu, ya. Ah, jadi ada tiang-tiang rumah. Iya, iya. Orang ini. Jadi dia mobilnya ini kena nih, Pak, kanan. Iya, betul. Dia di sini dia, Pak. Jadi masuk sini. Jadi jalan ke sini. Oh, daerah jualan, ya. Nah, atasnya kan atasnya itu ya, sudut atas, ya. Iya, jadi sini apa kan. Maaf, tapi patah tiang itu. Kira-kira, Pak, kerugian berapa? Ada Bapak ada, perhitungkan, Pak. ada perincian nanti, Pak, ya. Iya, Pak, ya. Saya punya rumah, Pak. Oh, Bapak yang punya pemilik rumah ya, Pak, ya? Rumah. Ini nyawa di situ, hancur juga rumah, Pak, ya. Iya. Pak, izin, Pak Kapolsek, nanti bisa minta kopi apanya tadi CCTV bisa, Pak? Bisa, Pak, ya. Oke, dalam penyidikan, ya. Siapa?
Ini punya beca parkir di parkir ini. Nanti kalau udah bisa dia tadi. Oh, masih tahap pengembangan ini, Pak ya. Oke, terima kasih Pak Kapolsek ya. Oke, lalu tes urin dulu ya. Supirnya kita tes urin. Oh, itu Pak ya. Pengakuan dia tadi 3 hari yang lalu dia makan narkoba. Namun kita untuk memastikan kita cek urin. Oh, gitu Pak ya. Rumah sakit. Oh, oke Pak. Makasih Pak. Ini yang ditabrak. Ya, Pak ya. Lepas nih Pak sama apa lepas ini kereta ini Pak ya, ini ditabrak ya untuk penanganan dulu bukan lantas koordinasi dengan bapak-bapak ini misalnya bapak-bapak bapak-bapaknya punya rumah apa sih lagi Dicek yang sakit langsung ke rumah sakit. Udah, di foto dokumentasi. Berapa kamu masih dari jam 11 siang? Jenis apa? Sabu-sabu ya? Sabu-sabu mungkin karena mengkonsumsi atau karena memang ada kendala lain di lapangan hingga mumpar arah gitu ngambak. Kendala di lapangan dia pada siang. Ya? Kendala di lapangan dia siang. Pada siang, ngantuk. Enggak, di langganan. Dan itu juga kurang macet, Pak. Remnya juga kurang macet. Jadi kok sadari itu memang? Ya. Izin, Pak. Jam 11 siang hari ini, tanggal berapa hari ini? Jam 11 siang tanggal berapa hari ini? Tanggal berapa sekarang? Tanggal berapa sekarang? Tanggal 2. 2 Juli 2021. Pukul 11.00 Pukul 2 itu berapa lama di situ hingga berarti sebelumnya itu atau pas jam 11 tank kau market? Iya, nyusun barang, maki-maki gitu. Anggota sembarang kok makilah dulu sebelum berangkat, ya. Tahun berapa? Intinya, intisarinya kau mengendarai kendaraan tanpa memang kesadaranmu terpengaruhi oleh bahan narkotika kan? Iya bro. Oke ya.